Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أما بعد. Apa khabar sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala? Alhamdulillah. Pertama sekali saya ucapkan banyak-banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa Taala. Kerana dengan limpah kurnia, izin inayah, taufik dan hidayahnya, maka pada pagi penghulu segala hari ini, pagi Jumaat, pagi penghulu segala hari, Sayyidul Syuhur, Syahrul Ramadan, wa Sayyidul Ayyami Yawmil Jumaat. Syed, ketua segala bulan itu adalah pada bulan Ramadan, dan Syed ketua kepada segala hari adalah hari Jumaat, dan inilah harinya. Dan yang istimewanya, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, kita berada pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Jadi bila sebut pada 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah ini, banyak sangat kelebihan dan juga fadilat yang kita boleh perolehi daripada 10 hari yang pertama ini. Sebagaimana daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, tiada daripada hari-hari yang begitu lebih di sisi Allah Ta'ala, amalan padanya lebih disukai Allah Ta'ala. Kalau kita nak tengok matan hadis tu, ma min ayyamin amal as-salih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada hari yang mana amal soleh di dalamnya ahabba ilallah, yang Allah Subhanahu Wa Taala sangat-sangat suka dan Allah sangat sayang. Jadi sedang penonton, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bila sebut Allah sayang ni, kita kalau bekerja, macam tuan-tuan dan puan-puan bekerja di pejabat, umpamanya staf Jawi, umpamanya Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, umpamanya kan, kalau kita bekerja di Jawi, dan kita pasti sedaya upaya nak buat sesuatu yang bos kita sayang, bos kita suka. Kalau contoh di Jawi, pengarah kita Sahibul Fadilah Ustaz Ajib, apa yang Ustaz Ajib nak, apa yang Ustaz Ajib suka, kita rasa kita sebagai staf kita nak buat. Biar dia seronok, dia sebagai ketua, biar dia seronok, dia tenang, bila tengok staf bawahan dia boleh ikut arahan dia bekerja dan sebagainya. Kalau kita di rumah, mak dan ayah kita, kan, kita kalau boleh nak buat apa yang mak ayah kita suka. Begitulah kita sebagai hamba Allah, kan, kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, kalau boleh kita nak buat apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suka. Kerana Allah bila sayang kat kita, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, idza ahabballahu abdan qala li Jibril, bila Allah sayang kepada satu seorang hamba, kata Abu Hurairah, Allah akan beritahu pada Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Jibril, aku sayang sangat pada fulan bin fulan ni, hendaklah kau sayang juga pada dia. Allahu Rabbi, masya-Allah, tabarakallah. Bayangkanlah tuan-tuan, kalaulah ada satu orang besar lah, kita ambil contoh seorang tu berjawatan menteri lah umpamanya, dia cakap kepada ketua pengarah ke, ataupun dia cakap pada pengarah ke, saya sayang sangat dekat staff ni, dan minta tolong awak tolong tengok-tengokkan dia, senangkan urusannya. Allahu Rabbi, kan, itu baru seorang yang berjawatan besar, berjawatan tinggi, tapi dia masih lagi seorang manusia. Tuan-tuan boleh bayang tak, Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Alam ini di bawah kuasaan Tuhan. Hati-hati manusia ini di bawah kuasaan Tuhan. Segala makhluk itu di bawah kuasaan dia. Dia beritahu kepada Jibril, chief segala para malaikat. Makna chief malaikat ni Jibril. Jibril yang bawa wahyu, yang bersama dengan Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW. Tugas dia, Allah beritahu pada Jibril, inni uhibbu fulanan, aku ni sayang sangat kepada fulan bin fulan, fahibbah.
Hendaklah kamu sayang kepada dia. Allahu Rabbi, Allah suruh sayang. Maknanya Allah dah beritahu Allah sayang, Allah beritahu pula Jibril suruh sayang. Kan? Kemudian Jibril buat pengumuman pula, summa yaqulu li ahli sama inna rabbakum, sesungguhnya Tuhan kamu yuhibbu fulanan fa ahibbah fa yuhibbuhu ahli sama. Jibril beritahu pula kepada seluruh penduduk bumi ini. Okey, maka penduduk langit. Penduduk langit tu bila dapat tahu bahawa Allah sayang, Jibril sayang seluruh penduduk langit. Tuan-tuan, bila sebut penduduk langit ini, berapa banyak malaikat. Pernah sekali Rasulullah SAW tengok di langit, Nabi kata, di langit itu aku lihat penuhnya dengan malaikat itu. Yang ada di antara satu sama lain malaikat itu, arba' asabi', Nabi ambil empat jari ni, Nabi kata yang mengasingkan. Dia tak ada social distancing. Dia tak ada jarak. Dia rapatnya malaikat tu, empat jari ni beza. Penuh, Nabi kata, malaikat di langit. Makna seluruh malaikat itu akan sayang kepada orang yang dikasihi Allah. Summa yudha'u lahu qabulu fil ardh. Kemudian kasih sayang itu akan turun pula ke bumi. Sebab itu orang beriman, soleh, akan sayang kepada orang yang buat kebaikan. Tuan-tuan dirahmati Allah. Binatang-binatang akan mendoakan. Biasa kita dengar orang yang pergi masjid, orang yang menuntut ilmu, ikan di laut mendoakannya, yastaghfirullah, dan meminta ampunkan untuk dia. Burung-burung minta ampun untuk dia. Segala tumbuh-tumbuhan minta ampun pada dia. Kenapa? Sebab dia telah dikasihi oleh penduduk langit. Kenapa? Kerana dia telah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza abghadallahu 'abdan famislu zalik. Kata Abu Hurairah, sama juga. Kalau Allah marah kepada seorang hamba, Allah benci kepada seorang hamba, Allah murka kepada seorang hamba, Allah akan beritahu pada Jibril, hey Jibril, aku benci sangat dengan fulan bin fulan ni. Buat apa dia suka buat maksiat? Buat apa dia suka buat benda jahat? Buat apa dia suka buat benda-benda yang aku marah? Maka Jibril akan beritahu penduduk langit. Penduduk langit juga akan marah pada fulan bin fulan. Dan kemudian akan turunlah kemarahan tersebut. Maka seluruh penduduk bumi akan melanaknya. Hei fasik, hei fasik, hei fasik. Itu yang kita baca dalam hadis. Akan seluruh bumi ini akan melaknat umpamanya seorang isteri yang keluar daripada rumahnya tanpa izin suami, pekerja yang lari daripada majikan dia, hamba yang lari daripada majikan dia, anak yang derhaka pada ibu dan ayah dia, akan dilaknat. Hei fasik, hei fasik, hei fasik, hei fasik, hei fasik. Maka orang yang tadi didoakan, manakala orang yang melakukan dosa akan terus dilaknat. Sebab itu kita boleh tengok, kadang-kadang orang soleh ni tuan-tuan, makin hari makin soleh. Allahu Rabbi la hawla wa la quwwata illa billah. Manakala orang fasik pula, makin hari makin fasik kalau dia tidak bertaubat kepada Allah. Kenapa? Kerana dia tak sedar orang soleh sentiasa didoakan. Kalau kita tengok bacaan kita dalam tahiyat pun, kalau kita tengok, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Doa ini, salam ini diucapkan ketika dalam tahiyat kita, diambil daripada peristiwa Isra' dan juga Mi'raj. Apabila Nabi SAW sampai ke Sidratul Muntaha, Nabi tidak melihat Allah, lalu Allah mengucapkan ucapan assalamu alaika ayyuhan nabi, assalam, salam sejahtera ke atas kamu wahai nabi, wa rahmatullah wa barakatuh. Maka Nabi jawab, salam, assalamu alaina, salam sejahtera ke atas kami, wa ala ibadillahis salihin. Sebab itu sidang penonton, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, apabila kita salat duduk dalam tahiyat, pada secara kita tak sedar kita mendoakan sekalian orang-orang yang soleh, wa ala ibadillahis salihin. Jadi sebab itu, balik pada perbincangan kita, ma min ayyamin al-amal salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Tidak ada satu amal soleh yang Allah Taala sangat suka pada hari-hari ayyam ini, pada hari-hari ini, yakni ayyamil ashar. Setengah ulama tafsir menyatakan wal fajr wa layalin arsy, wal fajr, demi fajar, dan 10 malam
Walayat 10 malam-malam yang 10 itu merujuk kepada 10 malam Zulhijjah, awal Zulhijjah ini, 10 hari Zulhijjah ini, ayyamul asy. Qalu, dan bila Nabi kata tak ada satu amal yang Allah suka daripada amal kebaikan. Tadi saya baru lepas di TV Al-Hijrah, ada pertanyaan yang tanya, adakah ada amal-amal Allahumma salli ala Muhammad yang khusus dalam 10 hari yang pertama ini? Dia ada amal yang khusus pada 10 hari yang pertama ini, umpamanya fasalli li rabbika wanhar, sembelih itu, korban itu. Itu memanglah kita ada ibadah itu bermula daripada 10, 11, 12, 13, sehingga hari-hari tasyrik itu. Tetapi pada 10 hari yang pertama itu, selain daripada 10 hari itu, antara yang kalau ada pun kita nak kata yang dianjurkan secara khusus adalah Yaumul Arafah, hari Arafah, kan, puasa hari Arafah, puasa tarwiyah, itu pun sunat, kan. Kemudian orang yang pergi hajilah, orang yang buat ibadah haji itu, yang mengikuti manasik haji itu adalah ibadah-ibadah dia yang tertentu. Tapi bagi kita yang tidak pergi, bagi orang yang tak dapat nak pergi menunaikan ibadah haji, maka dia buatlah amal soleh apa sahaja. Apa sahaja, al-amalu soleh. Sadaqah, sadaqatin jariyah. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas. Bila mati anak Adam, terputuslah segala amalnya kecuali tiga. And sadaqatin jariyah, sedekah yang jariyah yang dilakukan. Ilmu yang tafa'u bih, wa walidun salih yad'ulah. Yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan. Yang pertama apa? Sedekah jariyah itu amal soleh. Hari ini pula hari Jumaat, penghulu segala hari. Pertembungan di antara penghulu segala hari dengan 10 hari pertama Zulhijjah. Besar ganjaran pahalanya, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. And jangan lupa sedekah, sama ada nak online ke, tuan-tuan nak masuk dalam tabung masjid bagi yang terpilih sebagai sembahyang Jumaat nanti ke, terpulanglah. Yang penting kita buat amal soleh. Kemudian ilmu yang tafa'ubi, ilmu yang dimanfaatkan. Kalau tuan-tuan boleh sampaikan ilmu apa sahaja, tak semestinya ilmu agama. Tuan-tuan ajar orang masak, orang dengan dia belajar masak tu, dia boleh masak nasi lemak, dia boleh meniaga, cari nafkah untuk sara, isteri, anak-anak dan sebagainya. Tuan-tuan ajar ilmu perniagaan, tuan-tuan ajar ilmu saham, tuan-tuan ajar ilmu memandu, ajar orang buat kereta, dengan dia boleh buat kereta, dia boleh buat banyak amal soleh. Maka setiap amal soleh itu, dia akan dapat pahala kebaikannya. Bukan saja amal agama saja. Sekurang-kurangnya share. Siapa yang share video ni, apa nama FB ni, dia share. Yang share. Orang yang pertama share, orang kawan-kawan dia tengok, share pula. Setiap kali share itu, dia ada saham. Tak mau kata tuan. Kita selalu nampak hak duit lah kan. Seronok lah kalau kita duduk hak geng atas, bawah tu share semua, kita ada saham, dapat RM1 seorang pun tak apa kan. Tapi kita lupa bahawa kita juga boleh menjana pahala melalui penyebaran ilmu ini. Kawan-kawan kita daripada Jabatan Dakwah, bahagian Dakwah Jawi, yang buat program ini, Sahibul Fadilah, Ustaz Hafizi Abdul Rahim, Ustazah Siti Aisyah, semualah, semua yang saya tak mampu nak sebutkan nama ni, semuanya dapat pahala. Ustaz Ajib Pengarah, walaupun dia ada program yang lain, dia tahu program ni memang dirancang di bawah dia, semuanya ada pahala. Masya Allah, Tabarakallah. Ilmu yang tafa'u bih. Bukan sahaja kita dapat pahala sekarang, orang yang mendengar ni, dia manfaatkan ilmu. Saya pun tak adalah kata banyak sangat ilmu yang saya kongsi. Kita ni pun share-share je. Tapi katalah ada sedikit mutiara kebaikan daripada apa yang kita share, orang dapat manfaat, orang ikut, orang beramal dengan apa yang kita sebutkan itu. Tuan-tuan, ilmu yang tafa'ubih, kita dapat manfaat daripada ilmu yang dimanfaatkan oleh orang lain. Inilah termasuk dalam amal saleh. Yang ketiga apa? Wa walidun salih yad'ulah. Anak yang soleh yang mendoakan dia. Kita teringin sangat anak-anak yang soleh mendoakan kita, tuan-tuan dirahmati Allah. Tapi kadang-kadang kita lupa nak mendoakan mak dan ayah kita. Sebab itu, and what you give, you will get back. Apa yang anda bagi, anda akan dapat balik, tuan-tuan. Ini hukum di dunia ini. Ada orang kata karma, hukum karma dan sebagainya. What you give, you will get back, tuan-tuan. Kalau kita, yang kita bagi itu kebaikan, kebaikan itu akan patah balik kepada kita. Tapi kalau yang kita bagi itu kedengkian, hasad dengki, iri hati, benda-benda kotor, fitnah,
Allahu Rabbi wali auzubillah, minta lindung dengan Allah daripada semua benda-benda macam ni. Benda itu akan balik pada kita. Kalau tak balik pada kita, balik pada anak dan zuriat kita. Sebab itu biarlah kita bagi yang baik-baik saja. Dan kita nak anak kita mendoakan kita, kita terlebih dahulu mendoakan ibu dan ayah kita. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampunkan segala dosa-dosa kami, ampunkan dosa ibu dan ayah kami, kasihi mereka, sayangi mereka, santuni mereka sebagaimana mereka kasih dan sayang menyantuni kami suatu kami kecil. Doakan, maka anak kita biasa dengar, dia masuk dalam kepala dia. Esok bila dia dah besar, kita dah tua ataupun kita dah mati, kan, anak kita angkat tangan, ya Allah, ampunkan dosa mak dan ayah aku, ya Allah. Kita duduk dalam kubur, elok-elok malaikat nak belasah kita sebab doa anak kita tadi, insya-Allah Allah ampunkan kita. Jadi ini semua di antara amal soleh yang kita boleh buatlah. Apa-apa saja, senyum pada orang, tolong orang, dan kita mudahkan urusan orang. Ahabbu ilallahi min hadhil ayam. Allah sangat-sangat suka, sayang kepada hamba-hambanya yang beramal soleh pada 10 hari yang pertama. Sebab itu saya mengajak diri saya, diri kita semua, perbanyakkan amal soleh. Jadi sahabat bila dengar macam ni, qalu walal jihadu fi sabilillah. Sahabat tanya, ya Rasulullah, jihad pun tak boleh challenge ke, ya Rasulullah? Kita bahasa guna bahasa challenge lah. Tak boleh lawan ke amal soleh pada 10 hari pertama ni jihad? Sebab sahabat-sahabat tu terbayangkan lah, sahabat-sahabat ni berjihad, bagi dia jihad tu ada, memanglah jihad ni hebat, kan? Kan? Qala, apa jawab Nabi SAW? Walal jihadu fi sabilillah. Walaupun jihad fi sabilillah. Ada bunyi telefon pula tu. Sebab kita kat pejabat, kan. Walaupun jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah pun tak boleh challenge. Kan, jihad fi sabilillah pun tak boleh challenge. Illa. Tapi Nabi SAW kata illa, kecuali rajulun kharaja binafsihi wa malih. Satu orang yang keluar daripada rumah dia, kan, keluar daripada rumah dia pergi jihad fisabilillah, keluar tu binafsihi. Telefon tu betul-betul nak suruh angkat tu. Sibik dia berhenti. Kan, illa rajulun kharaja binafsihi, dia keluar daripada rumah dia itu binafsihi, dengan jiwanya. Wah, tuan-tuan, ini yang kita kata dengan jiwa ni, tuan-tuan dirahmati Allah. Kita ni, tuan-tuan, kalau buat sesuatu dengan jiwa, lain, tuan-tuan. Saya kalau datang program ni, tuan-tuan, dengan jiwa, lain. Tuan-tuan kalau pergi kerja dengan jiwa, lain. Tuan-tuan dirahmati Allah. Kita kalau buat sesuatu dengan jiwa, kalau bahasa kita nak mudah fahamnya, khusyuk. Kita kalau semayang ni dengan jiwa, kita khusyuk. Masya Allah, tabarakallah, sedap semayang tu. Tuan-tuan, kalau buat sesuatu dengan jiwa, kita akan rasa seronok, kita akan rasa sedap. Jadi orang yang keluar jihad fisabilillah, dia keluar tu dengan seluruh jiwa dia. Maknanya dia rela mati, dia pergi tu kerana Allah, dia berperang tu perang sungguh-sungguh binafsihi. Allahu Rabbi, tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, wa malihi, tak cukup dengan jiwa dia. Sebab itu tuan-tuan, bila sebut pasal jiwa ni, tuan-tuan, kita ulama ajar kita, Nabi ajar kita untuk sentiasa memuliakan guru. Kenapa? Untuk kita memenangi jiwa dia. Bila kita dapat seronokkan guru, maka kita belajar itu ada barakah. Guru datang ikhlas, datang tu nak beri ilmu tu, dia seronok nak bagi. Tapi kalau kita tak hormat, kita tak muliakan para guru, dia pun datang tuan-tuan mengajar anak kita di sekolah ni, kalau mak ayah tak hormat guru, dia datang tu, dia tengok muka anak kita tu, dia ajar-ajar juga. Bukan kata dia tak ajar, dia ajar-ajar juga, tapi macam itulah, dia tidak ajar dengan sepenuh jiwa dia. Lepas tu penting ni tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebab itu kadang-kadang kita bila dapat memenangi jiwa seseorang itu, tuan-tuan dirahmati Allah, seolah-olah kita akan dapat segala-galanya. Begitulah bila kita memberi jiwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah juga akan memberi pandangannya kepada kita.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, binafsihi wa malih. Yang kedua, dia keluar dengan harta benda dia. Dia keluar dengan harta benda dia, wa malihi. Tuan-tuan, macam saudara-saudara kita yang pergi haji. Ada saudara-saudara kita, tuan-tuan, yang bukan orang senang. Saya jumpa seorang sahabat, dia pemandu lori. Maknanya gajinya tak besar mana. Rezekinya halal, rezekinya barakah, tapi taklah besar mana. Tiba-tiba satu tahun yang lama dah ni, dia cerita kat saya, isterinya pun dah meninggal. Dia cerita waktu tu suami isteri dia pergi. Dia cerita kat saya dia nak pergi haji. Saya pun terkejut. Pergi dengan ni ke apa abang, dengan muasasah? Tak, dia kata dengan package. Allah, kenapa? Pergi dengan package, berapa harga satu orang? Satu orang dekat RM20,000. Subhanallah, saya kata, wah, boleh tahan. Dia kata, itulah ustaz. Dia kata, kita kumpul duit ustaz. Sebab kalau nak tunggu muasasah, lambat lagi ustaz. Saya takut tak sempat. Subhanallah, tuan-tuan, sungguh tak lama kemudian, salah seorang yang meninggal, tuan-tuan. Nampak, tuan-tuan, dia merencana urusan akhirat dia. Dia rencana urusan akhirat dia. Dia sanggup keluar duit dia, walaupun dia bukan orang senang kumpul duit. Demi Allah, tuan-tuan, dia bukan orang senang. Dan duduk daripada asal setinggan, dapatlah pergi perpindahan, projek perumahan rakyat, perpindahan, dapat semua. Kerja pun macam tu, tuan-tuan. Kerja biasa-biasa saja, kumpul duit, pergi package kerana nak melaksanakan ibadah haji. Inilah tadi macam orang yang jihad fisabilillah. Dia datang dengan jiwanya, dengan harta bendanya, kata Rasulullah, falam yarji' min zalika bi syai'in. Dan dia tak bawa balik satu apa pun daripada apa yang dia pergi ke masjid, ke jihad tadi. Jiwanya pun tak balik, maknanya dia syahid, dan juga harta benda dia pun tak bawa balik. Dia tak bawa balik apa, dia terus pergi bertemu dengan Allah. Sebab itu orang yang syahid ini Allah kata apa? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tashurun. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu kata orang yang mati, yang terbunuh, yaqtulu fi sabilillahi amwat. Sebab tu kita tak panggil amwatus syuhada. Kan kita cuma kata syuhada, orang syahid. Sebab Allah kata jangan kata dia mati, bal ahya, bahkan mereka hidup. Dalam ayat yang lain Allah kata wahum yurzaqun, bahkan mereka diberi rezeki. Kan wala tashuru, tapi kamu tak sedar. Tapi orang yang ni, orang yang mati syahid ni, orang yang syahid ini tadi, dia lebihlah lagi pada amalan 10 hari yang pertama. Tapi kalau dia pergi jihad, dia pergi jihad, mungkin dia ada luka-luka, dia balik, harta benda dia, kuda dia pun balik, maka tak boleh challenge orang yang beramal soleh. Allah lebih suka orang yang amal soleh pada 10 hari yang pertama. So, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila cerita tentang sebelum kita nak sebut pasal korban, jangan kita lupa untuk berpuasa pada hari Arafah ini. Jangan kita, kerana Nabi SAW bersabda, saumu yaumut tarwiyah and kafaratu sanatin, wa saumu yaumil arafah kafaratun sanatain. Hari tarwiyah ni apa? Hari tarwiyah ni ulama kata ada dua sebab nama tarwiyah. Satu sebab hari tarwiyah ni hari orang ulang alik. Dia ulang alik pergi apa nama, ambil air. Dia ulang alik untuk ambil bekalan untuk nak pergi ke Mina, nak pergi wukuf di Arafah. Jadi dia ulang alik ambil air. Yang kedua, hari tarwiyah ini ulama kata berdasarkan kepada mimpi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pada 8 Zulhijjah telah pun bermimpi perlu sembelih anak. Tapi waktu tu Nabi Ibrahim bolak-balik hatinya. Dia berbual, betul ke ini daripada perintah Allah? Betul ke ini perintah Allah ataupun macam mana? Jadi dia berbual, sehinggalah dia bermimpi lagi pada malam 9 Zulhijjah itu, baulah Arafah. Arafah, dia yakin sangat, dia tahu bahawa betul itu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berkenaan dengan hadis tadi, ulama berbeza pandangan. Ada sebahagian ulama menyatakan bahawa hadis tersebut, hadis itu statusnya dhaif, tetapi masih boleh beramal. Ini bagi pandangan Imam Suyuti, Imam Syiri. Ini maknanya boleh beramal dengan hadis dhaif dalam bab puasa tarwiyah, iaitu puasa 8
Zulhijjah. Tapi Yaumul Arafah itu hadis yang sahih. An kafaratu sanatan, dihapuskan dosa setahun, setahun yang sebelum dan setahun yang ke depan. Beza dengan hari Ashura. Hari Ashura diampunkan dosa-dosa yang setahun yang lepas. Maknanya yang Arafah ni puasa kita yang lepas diampunkan Allah, yang ke depan pun diampunkan Allah. Maha baiknya Allah, maha kasih sayangnya Allah, diampunnya dosa kita. Jadi saya nasihatkan diri saya dan kita semua, sekurang-kurangnya jangan tinggal puasa pada hari Arafah. Apatah lagi puasa hari Arafah tahun ini akan berlaku pada 9 Zulhijjah lah. Memanglah akan berlaku pada hari Khamis. Maknanya dia menggabungkan dua. Satu puasa hari Khamis, satu puasa kerana hari Arafah. Masya Allah, tabarakallah. Tambah pula kita pula berada pada 10 hari yang pertama. Jadi banyak betul ganjaran itu, hendaklah kita amalkan. Yang kedua, saya nasihat diri saya, kita semua jangan, bagi yang mampu, kita sunat muakkadah, sunat yang sangat-sangat dituntut untuk kita masuk ibadah korban. Masuklah di mana-mana, yang penting masuk tuan-tuan. Tuan-tuan nak masuk dekat Kemboja, tuan-tuan nak masuk dekat Palestin, tuan-tuan nak masuk dekat Saudi, tuan-tuan nak masuk dekat negeri kita, nak masuk dekat kampung, terpulang. Yang penting masuk, walaupun dia ada beza dia sudah afdal dia tadi antara satu sama lain itu. Masuk ibadah korban, kerana ibadah korban itu adalah ibadah yang memang sesuatu yang sangat-sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang memang sangat-sangat digalakkan. Fasalli li rabbika wanhar, hendaklah kamu sembah kepada Allah, sembah kepada Tuhan, dan Allah kata sembelihlah sebagaimana yaumul a'zamu ayami indallah yaumun nahri summa yaumul qar. Allah sangat agung hari di sisi Allah, iaitu hari korban itu sendiri. Kalau korban pun sudah agung, apatah lagi kalau kita masuk ibadah korban itu sendiri. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sebut tentang korban itu syiar, tajuk kita adalah korban itu syiar Islam yang banyak manfaat ataupun banyak pelajaran yang tersembunyi dalam ibadah korban ini. Saya suka berkongsi dengan tuan-tuan, bila kita cerita pasal korban, kita kembali kepada asal-usul sejarah korban itu sendiri. Siapakah manusia pertama yang berkorban, tuan-tuan? Tuan-tuan tak boleh jawab kan? Kalau boleh jawab, kita dengar, boleh kita bagi hadiah. Manusia pertama ibadah korban ialah Habil dan Qabil. Habil dia korbankan, bila datang perintah Allah untuk korban, dia bawa binatang ternak dia yang paling bagus, yang paling gemuk, yang paling dia sayang, itulah yang dia korbankan. Tuan-tuan dirahmati Allah. Mana-mana Qabil pula, dia ni cucuk tanam sayur, dia petani. Dia cari pokok-pokok yang dah tak berapa nak layu, dah kena makan ulat, dan memang tak bagus nak dimakan. Itulah yang diambil, lalu dikorbankan untuk Allah SWT. Padahal tuan-tuan yang dirahmati Allah, zaman tu lah tuan-tuan fikirlah, zaman awal manusia waktu tu, Nabi Adam, Sayyidina Hawa, Habil dan Qabil, apa Labuda dengan apa benda, satu lagi nama, bukannya ada orang. Kuatlah hari ni nak meniaga kat pasar, jual sayur kan. Pun waktu tu manusia, waktu tu Allah tunjukkan Qabil sudah ada perasaan sayang kepada dunia, maka dikorbankan barang yang dah tak berapa nak ada, dah tak berapa nak, apa orang panggil, dah tak berapa nak kualiti. Manakala Habil pula korbankan binatang yang gemuk, yang paling baik. Begitulah kita tuan-tuan rahmati Allah. Sepatutnya kalau kita nak korban ni, kalau boleh kita nak cari gemuk, lembu yang paling gemuk, kambing yang paling gemuk, yang paling sihat, bukan yang paling murah. Kadang-kadang kita, oi kat sana 700, yang sini 780, oi sana 660, saya nak yang 660. Kita sibuk nak yang paling murah. Adakah kita nak jadi macam Qabil? Jadi biarlah kita jadi macam Habil, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Jadi kemudian
kisah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail alaihissalam, kan, tuan-tuan boleh tengok dalam surah As-Saffat bermula daripada ayat 101 kan, sebelum tu ayat 99 lagi kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin wa qala inni zahibun, dan dia berkata sesungguhnya aku akan pergi kepada Tuhanku dan dia akan beri petunjuk kepadaku. Ini doa Nabi Ibrahim AS. Nabi kata inni zahibun ila rabbi, aku akan pergi kepada Tuhan, Allah akan beri petunjuk. Baca tuan-tuan, hidup kita ni penuh dengan pelajaran daripada peristiwa sebelum Nabi Ibrahim korbankan Nabi Ismail itu. Dia kata apa? Inni zahibun ila rabbi, aku nak pergi kepada Tuhanku. Ila rabbi sayyidin, agar dia bagi hidayah pada aku. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita kalau keliru, kita kalau duduk dalam keadaan runsing, kita kalau duduk dalam keadaan masalah, kita kalau rasa macam berada dalam keadaan tidak selesa, banyakkan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bertemulah dengan Tuhan, pergi kepada Allah. Macam mana nak bertemu dengan Allah? Dengan kita ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kita sembahyang. Ingat, solat-solat kita itu adalah pertemuan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita kata Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin, Allah akan jawab hamadani abdi ar-Rahmanir Rahim asa alayya abdi. Macam dialog tuan-tuan. Kita sembahyang tu, kita baca Fatihah tu, dalam hadis menceritakan bahawa ada hadis qudsi menceritakan bahawa Allah menjawab setiap ucapan kita. Maka ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Hey orang yang beriman, ista'inu, minta tolonglah pada Allah, bis-sabri was-salah, dengan sabar dan juga salat. Ingat, jangan main-main dengan orang yang sabar. Kenapa? Orang yang sabar dia sedang minta tolong dengan Allah. Jangan main-main dengan orang sabar tuan-tuan. Dan kita tengok, kita naik orang sabar, kita tengok dia relax, dia sabar je. Mentang-mentang kita bos, kita tekan anak buah. Dan anak buah kita, bawah-bawah kita, kita tekan dia, dia relax, dia sabar. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Sekali dia mengadu kat Tuhan, tuan-tuan. Baru kita tahu siapa Tuhan, siapa bawah. Jangan buat main, tuan-tuan. Sebab Allah kata, hewan beriman, ista'inu bisabri, minta tolong dengan sabar, dan yang kedua dengan salat. And ini, salat itu kita bertemu dengan Tuhan. Nabi Ibrahim ajar kita, inni zahibun ila rabbi sayahdin, rabbi habli minas salihin. Hey Tuhan, anugerahkan aku anak yang saleh. Nabi Ibrahim tak dapat anak, kahwin lama tak dapat anak tuan-tuan. Masya Allah, tabarakallah. Ada orang kahwin 10 tahun tak dapat anak, ada orang kahwin 15 tahun tak dapat anak, orang kahwin 20 tahun tak dapat anak. Tabaruklah dengan ayat ini, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita yang masih belum ada anak, jangan putus asa. Ikhtiar, perubatan, jumpa doktor, ikhtiar pun ikhtiar, minta dengan Tuhan pun kena minta dengan Tuhan. Kerana berlaku, memang berlaku daripada zaman Nabi Ibrahim lagi, yang mandul, boleh dapat ada isteri Nabi yang mandul dapat anak dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Nabi Ibrahim minta, Rabbi habli minas salihin, ya Allah anugerahkan aku anak yang saleh. Tengok, dia tak minta anak saja, tapi dia terus minta minas salihin, minta yang saleh, anak yang di kalangan yang baik-baik, yang soleh. Kita kadang-kadang dah dapat anak, kita lupa nak mendoakan anak kita jadi anak yang soleh. Nabi Ibrahim bagi ibrah kepada kita awal-awal lagi dah minta anak tu jadi anak yang soleh.
Tuan-tuan yang ramai, boleh tabaruk dengan doa ini. And Rabbi habli minas salihin, ya Allah anugerahkan kepada aku daripada orang-orang yang saleh. Fabasyarnahu bighulamin halim, maka kata Allah, kan Allah berfirman, fabasyarnahu bighulamin halim, maka Allah Subhanahu wa taala menggembirakan dia dengan seorang anak, seorang ulam, seorang anak yang halim, yang lemah lembut, yang sopan. Oh, lama tak dapat anak, Allah pun bagi Nabi Ismail yang penuh dengan adab dan sopan. Allah sambung lagi cerita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuk fanzur madza tara. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya. Apabila sampai dia satu umur yang boleh bekerja sekali. Maknanya sampai satu umur yang mana kita boleh buat member lah. Anak kita ni satu tahap pun kita boleh member, kita boleh sembang dengan dia, kita boleh cerita dengan dia, kita boleh share dengan dia. Qala ya bunayya. Dia kata pada anak dia, hey anak yang aku sayang. Inni ara fil manam. Ayah malam tadi mimpi anak. Anni azbahuk. Ayah mimpi, maknanya ayah mimpi tu dengan menerima wahyu lah. Anni azbahu, aku sembelih kamu. Jadi ayah dia tuan-tuan tanya pula anak dia, Nabi Ibrahim tanya pada Nabi Ismail, fanzur madza tara, apa pandangan kamu nak? Tuan-tuan tengok, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ni tuan-tuan, kadang-kadang kita nak bercakap, bukan Nabi Ibrahim ni nak lawan Tuhan, tidak, tapi Nabi Ibrahim minta supaya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi Ismail ni ada persiapan. Ini satu uslub tuan-tuan. Kita kalau nak tegur orang. Contohlah, kita ambil contoh mudah. Kita nampak orang tu contoh dia semayang sebelah kita. Kita nampak aurat dia terbuka. Kalau orang lelaki umpamanya, kadang-kadang pakai baju singkat, seluar pula londeh. Bila dia rokok tu, Allah nampak bahagian belakang tu. Jadi tak comel lah, maknanya tak sah lah sembahyang sebab nampak aurat. Jadi macam mana kita nak tegur dia? Kalau kata kita sempat jumpa dia, kadang-kadang dia dah habis sembahyang dulu, tu tak boleh buat apalah. Kita habis sembahyang, bagi salam pun semua, kan kita pun jumpa dia. Kita pun pegang dia, tanya apa khabar. Kan, sihat ke sihat, tanya kerja mana, belajar mana. Lepas tu kita pun tanya dia, pak cik nak cakap sikit boleh tak? Ataupun abang nak cakap sikit boleh tak? Saya nak cakap sikit boleh tak? Kita pula tanya dia, boleh tak? Dia kata, boleh. Dia kata, boleh. Dia maknanya dengan persoalan kita tu tadi, kita memberi peluang kepada dia untuk dia bersedia. Jadi ayah ni, dia cerita nak sembelih ni. Dapat perintah sembelih daripada Allah. Anni azbahuk. Inni ara fil manam. Maknanya salah satu cara penerimaan wahyu pada zaman Nabi Ibrahim adalah melalui mimpi. Aku dapat mimpi, aku sembelih kamu. Fanzur madza tarana, apa pandangan kamu nak? Tuan-tuan ni rahmati Allah, dia bagi peluang kepada anak dia persiapan. Yang kedua, dia mendidik anak itu untuk mengeluarkan pandangan dan pendapat. Ini pun satu uslub yang baik tuan-tuan. Kadang-kadang kita jadi mak ayah ni, kita nak buat keputusan semua. Ini keputusan ayah, ini keputusan mak. Bagilah peluang untuk anak kita melahirkan pandangan dan pendapat dia. Ambil yang simple-simple lah. Hari ni nak makan apa Abang apa pandangan? Kakak apa pandangan? Contohnya kita nak balik, nak pergi bercuti. Apa pandangan? Nak bercuti mana ni? Cuti sekolah ni? Ada pandangan? Kita dengar pandangan. Oh, ayah nak pergi Penang. Oh, ayah nak pergi Melaka. Melaka lah, Penang lah. Dia akan bagi pandangan. Dia sebenarnya, di situlah ada unsur syura di situ. Wa amruhum syura bainahum. Maknanya Allah memang perintahkan kita untuk syura itu tadi. Jadi ini konsep dia tadi. Balik kampung pun boleh. Ni raya ni nak balik kampung mana? Isteri kita dah tahu dah. Asyik balik kampung ayah je. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini bukan isu balik kampung, bukan isu nak pergi bercuti, bukan isu nak makan apa. Nabi Ibrahim nak beritahu, ayah mendapat perintah sembelih kamu. Fanzur madza tara, apa pandangan kamu nak? Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Tuan-tuan tengok, ini yang kata
habli minas salihin tadi. Doa Nabi Nabi Ibrahim ini makbulkan Allah. Dia minta anak yang saleh. Dia minta dapat ghulam min halim. Allah bagi dia ghulam min halim ni tadi. Maka inilah jawapan orang saleh. Jawapan orang yang halim. Yang pernah lemah, penuh dengan lemah lembut. Dia kata, ya abatif al. Ya abatif al matumah. Ayah buatlah. Tuan-tuan boleh bayar tuan-tuan. Nak laksana perintah Allah. Kan? Untuk sembelih. Tuan-tuan dirahmati Allah. Ini untuk Nabi tau, Nabi Rasul. Sekarang dah tak ada lah. Jangan ada pula orang pergi sembelih anak dapat perintah daripada Tuhan. Itu sesat. Tak betul. Ini cerita Nabi ni. Tapi saya nak kata apa? Bayangkan nak buat satu perintah Allah yang begitu sukar, Allah uji Nabi Ibrahim. Allah nak uji, dia sayang mana lagi tuan-tuan? Siapa tak sayang anak? Apatah lagi lama tak dapat anak, tiba-tiba dapat anak. Sayangnya kepada anaknya, Masya Allah, Tabarakallah. Sayang sangat-sangat ke anak ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sayang sangat-sangat ke anak ni. Allah nak test uji, dia sayang anak aku ke dia sayang aku? Dia sayang anak, dia kata boleh sayang aku. Ternyata Nabi Ibrahim taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anak tu pula nak serahkan dirinya, nak disembelih perintah Allah. Dia kata, ya abati fa'al, ayah buatlah ma tu'mar, apa yang diperintah. Bukan saya tahu, bukan ayah yang nak sembelih saya, tapi ayah diperintah. Sebab tu tuan-tuan, pada perintah Allah itu ada hikmah dia. Jangan sedih. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu rasa sedih, jangan kamu rasa hina, jangan kamu rasa sedih. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu adalah di kalangan yang tinggi sekiranya kamu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saudara-saudara kita yang tak terpilih pergi haji, jangan sedih, jangan rasa hina. Jangan rasa, Allah, kenapalah aku tak terpilih? Adakah dosa aku? Jangan. Dan yakin, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wa asa an takrahu syai'an, kamu duk rasa kamu tak suka kepada sesuatu, wa huwa khairul lakum, hal-hal yang kamu tak suka tu baik untuk kamu. Wa'asa an tuhibbu syai'an, dan kamu rasa kamu suka sangat sesuatu kan, tapi tak dapat, wa huwa syarrul lakum, sebenarnya Allah tahu itu sebenarnya tak baik bagi kamu. Jadi saudara-saudara kita, percayalah kan, ada hikmah. Kita belum dipanggil Allah, dijemput untuk pergi menunaikan ibadah haji, sabar, doa banyak-banyak. Allah nak bagi ganjaran dua pahala. Satu pahala tahun ni, niat nak pergi dah dapat pahala. Yang kedua tahun depan, kalau Allah jemput kita sepanjang umur murah rezeki, dapat pahala kita dua kali dapat pergi haji. Pahala haji, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tengok macam mana bersemangatnya peristiwa korban Nabi Ismail ini. Dia kata, ya abatif al, ayah buatlah sebagaimana yang diperintah. And kenapa kadang-kadang kita tuan-tuan yang bukannya sakit pun, nak tutup aurat ni bukan sakit pun, kakak-kakak di luar sana nak tutup aurat pakai tudung sakit ke, macam kena sembelih ke? Tak. Macam kena sembelih? Tak. Pakailah tudung, tutup aurat. Dah pakai tudung, alhamdulillah, pakai patuh syariah. Pakailah tudung patuh syariah. Bagaimana tudung patuh syariah? Labuhkan sampai ke bahagian dada. Labuhkan bahagian dada dan bahagian belakang. Ini kadang-kadang dada okey lah cantik, belakang pula ada je dia punya idea ni tuan-tuan. Kan, fashion silalah, apa fashion tak ada masalah, tapi jangan fashion itu mengundang kemurkaan Allah. Kan dia selempang kat atas kan, depan terdedah, belakang pun terdedah. Ada pula depan dicetak elok, belakang pula nampak. Pun tak mau juga, depan dan belakang lah kena tutup. Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah, akak-akak di luar sana, patuh syariah. Minta reda Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apalah sangat abang-abang kita nak keluar berjoging pakai seluar pendek. Apalah payah sangat kita nak berhenti daripada hisap rokok.
Kan? Nak dibandingkan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Ayah nak sembelih anak, anak serah diri. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Apalah payah sangat kita nak taat perintah segala hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala untuk salat, untuk melakukan kewajipan-kewajipannya lain. Kan? Bahkan kata Nabi Ismail, "Satajiduni insya Allahu minas sabirin." Ayah, ayah akan dapati insya-Allah. Dia tak sombong. Ayah akan dapati aku tak. Ayah akan dapati aku insya-Allah. Ini orang halim. Ini orang soleh. Gaya dia bercakapnya, dia berlapik, insya-Allah. Saya boleh bantu, tolong, insya-Allah. Kan? Dengan izin Allah, insya-Allah Allah hendaki aku akan termasuk di kalangan orang yang sabar. Kenapa sabar? Kan? Sabar dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Maka ketika kedua-duanya telah berserah diri, aslama itu Islam. Orang Islam, orang yang berserah diri. Awatallahu lil jabin. Dan dia telah membaringkannya ke atas tempat pelipisnya. Dah bareng dah, nak standby dah. Memang betul-betul nak sembelih dah. Tinggal nak sembelih je. Memang nak laksana dah perintah Allah. Allah nak tengok ni je. وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ. Dan kami memanggilnya, wahai Ibrahim. Allah seronoknya, tuan-tuan, Allah panggil namanya. Dan kami panggilnya, ayya Ibrahim, wahai Ibrahim. Bayangkan, tuan-tuan, kalau nama kita disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah bukan nakkan Nabi Ibrahim tu sembelih anak dia, betul. Tapi Allah nak tengok kesungguhan. Kesungguhan, tuan-tuan. Tuan-tuan, amal ibadah kita ni tak ke mana. Tak boleh masuk syurga pun. Tapi Allah nak tengok kesungguhan. Bukanlah masuk bila kita kata amal kita tak boleh bawa masuk syurga. Mana tak payah beramal. Orang tak beramal lagi lah. Tak boleh, tak ada harapan masuk syurga. Kan? Tapi nak katanya, amal kita ni yang kita semayang, rokok, sujud, baca Quran. Ini tak boleh memungkinkan syurga itu mahal harganya. Kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Tapi yang Allah nak tengok adalah kesungguhan. Kesungguhan untuk beramal itu tadi. Kesungguhan taubat. Kesungguhan melaksanakan perintah Allah. Allah nak tengok kesungguhan. Berjaya tak kisah. Allah nak tengok kesungguhan kita untuk melaksanakan perintah Allah. Allah nak tengok kesungguhan kita. Ingin nak tengok hukum undang-undang Islam. Hudud. Qisas terlaksana. Dapat ke ketidak kita ni sampai mati. Tengok undang-undang ni terlaksana di negara kita. Kita pun tak pasti. Tapi nampak kesungguhan nak laksana. Berjaya tak berjaya tu tak kisah. Tapi ramai orang pelikir. Oh lah, mana boleh ni. Alah, nampaklah ni lebay tak guna ni. Dulu je sekarang ni. Awak daripada dulu pun memang tak nampak dah kesungguhan. Kami sekurang-kurangnya nampak kesungguhan. Nak boleh berjaya tak boleh berjaya. Itu kita cubalah. Kerana Allah nak tengok kesungguhan itu. Allah nak tengok kesungguhan Nabi Ibrahim. Allah nak tengok kesungguhan Nabi Ismail alaihissalam. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Allah panggil, wahai Ibrahim. Qad saddaqta ru'ya. Kamu telah membenarkan mimpi. Maksudnya kamu telah membenarkan perintah aku. Itu paling penting. Kita membenarkan perintah Allah. Ya, ini perintah daripada Allah. Itu tuan-tuan, orang yang berdosa, melakukan dosa dalam keadaan dia sedar dia berdosa. Ya, aku berdosa, aku tinggal solat, aku berdosa. Tapi aku satu hari nanti aku akan semayang juga. Dia berdosa, tapi dia sadak, dia membenarkan kewajipan itu. Dan dia berdosa, dia fasik. Tapi kalau orang dia sebut macam ni, ada kata Allah semayang, mayang, walaikum sebilah. Ini contoh, mayang, mayang, tak mayang, okey eh. Aku tak semayang pun, relax aja. Nah, gaji masuk je tak semayang, hidup okay, enjoy, happy, no problem. Ini dibimbangi dia jatuh kafir. Takut dia jatuh kepada dosa kafir kerana dia engkar.
dan dia merasakan sembahyang itu bukan suatu kewajipan. Itu tuan-tuan. Dan ini peristiwa korban itu, dia menunjukkan kepada kita betapa pentingnya kita tengok ibrah. Kau sadaqta ru'ya, kamu telah membenarkan dan perintah daripada Allah. Kamu bersungguh. Kamu memang benar-benar bersungguh. Inna kadzalika najzil muhsinin. Kata Allah, demikianlah kami membalas orang-orang yang membuat kebaikan. Tuan-tuan, untung orang-orang yang soleh ni, orang muhsinin, orang-orang buat baik. Tuan-tuan, untung. Tuan-tuan, saya dah sebut di awal tadi, jangan bimbang tuan-tuan. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tuan-tuan buat kebaikan, mithqala dzarrah pun Allah akan balas. Allah akan balas tuan-tuan. Allah akan balas. Jangan bimbang, jangan takut. Tuan-tuan sabar, orang naya kita sabar, orang cakap apa kita tak balas. Tuan-tuan jangan ingat habis macam tu. Pernah satu hari Nabi Sayyidina Abu Bakar ni Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, orang datang kat Sayyidina Abu Bakar maki dia. Waktu tu Rasulullah duduk dengan Nabi. Marah Sayyidina Abu Bakar, "Pompong kamu ni tak guna gum, pompong Abu Bakar diam, tak cakap apa. Nabi terus duduk sebelah Abu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan tiba-tiba sampai orang tu dah habis cakap tu, Abu Bakar pun mula menjawab. Mungkin sampai satu isu, dia cuba menjawab, mempertahankan dirinya. Tiba-tiba bila Abu Bakar menjawab, Nabi terus bangun. Lalu Sayyidina Abu Bakar jumpa dengan saya, "Ya Rasulullah, kenapa tadi waktu aku diam tak menjawab, kau tu tenang duduk bersama dengan aku? Tapi bila aku mula menjawab, kau pergi meninggalkan aku. Kenapa ya Rasulullah?" Nabi kata, "Tadi waktu kau diam, kau tak menjawab, aku melihat malaikat bersama denganmu dan malaikat membantu kamu membalasi segala cercaan orang itu tadi kembali kepada orang tersebut. Manakala apabila kamu mula menjawab, aku melihat bukan malaikat lagi yang bersama dengan kamu, tetapi syaitan yang bersama dengan kamu. Dan aku menjauhi diri aku daripada syaitan." Masya Allah, tabarakallah. Ini nampak? Orang yang muhsinin, orang yang buat baik. Dan bukan jalan-jalan, tuan-tuan dirahmati Allah. Dan Allah akan balas segala kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang muhsinin. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Inilah ujian sesungguhnya, ujian yang benar-benar ujian. Kan? Wa fadainahu bizbahin nazim, dan kami menembusnya dengan sembelihan yang besar. Nampak tuan-tuan. Jadi orang yang nak buat ibadah korban ni, kalau boleh carilah bizbahin nazim. Kalau boleh nak masuk yang besar, kalau kita ada kemampuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Wa tarakna 'alaihi fil akhirin, dan kami meninggalkan ke atasnya pada generasi yang kemudian. Maknanya Allah tinggalkan kisah ini, ibadah korban ini, sebagai satu ibrah, sebagai satu manfaat untuk generasi kemudian. Itu generasi kita. Ambil manfaat, jangan sekadar nak ambil sembelih, sekadar nak dapatkan daging, nak makan daging, bukan. Tapi ambil ibrah daripada pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, dan bagaimana ketaatan mereka kepada Allah. Salamun ala Ibrahim. Salam sejahtera ke atas Nabi Ibrahim. Allah Rabbi, Allah ucap salam sejahtera ke atas Nabi Ibrahim. Kita ni tuan-tuan, kalau boleh ada orang soleh, ulama, tok guru ke salam kat kita pun alhamdulillah. Siapa ke salam? Tok guru, Allah, ya ke? Dia kena anak ke? Kena. Tuan-tuan dirahmati Allah. Ini kan pula dapat salam daripada Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Orang boleh simpan nombor menteri, bangga. Ni tengok ni. Nombor siapa ni? Ui. Wow, menteri kan? Oh, bangga. Belum tentu dia WhatsApp menteri tu balas. Baru simpan nombor, bangga. Nabi Ibrahim, salamun ala Ibrahim. Allah ucap salam pada Nabi Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin. Macam itulah kami balas. Lagi sekali lagi Allah kata, macam itulah kami balas orang yang buat baik-baik. Allah nak nyatakan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ni orang baik. Kenapa baik? Taat perintah Allah.
sabar dengan ujian Allah, redha dengan ujian Allah. Innahu min ibadina al-mu'minin. Sesungguhnya dia daripada hamba kami yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, kisah pengorbanan korban itu dia adalah berkait dengan iman. Iman. Kita korban, kita beriman. Kan? Bahawa darah yang belum jatuh tu akan sampai pahala kita pada Allah. Orang pergi haji, keluar duit, penat lelah, belajar, pergi Mekah, tawaf, pusing. And Safa, inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Pergi Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah. Apa tu? Pergi ulang alik, ulang alik, ulang alik. Kenapa? Tak ada syiar Allah. Ni yang kata tajuk kita ni. Syiar. And syiar Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tanya kenapa ni pergi sana patah balik, pergi sana patah balik. Kalau dekat sini mungkin orang tu tengah jogging, tengah stretching. Dah kat sana pergi Safa Marwah, sepatah pergi, pergi patah balik. Syiar Allah. Kenapa? Kerana iman. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, orang masuk ibadah korban kerana iman. Kita taat perintah Allah kerana iman. Segala kebaikan yang kita buat kerana iman. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka inilah serba sedikit daripada pelajaran ataupun kisah yang kita boleh dapat ambil istifadah dia, ambil manfaatnya daripada pengorbanan, daripada kisah korban Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail alaihissalam yang Allah kekalkan sehingga hari ini, adanya ibadah korban dan adanya ibadah haji, dan mudah-mudahan dengan ibadah tersebut akan mentaqarrubkan lagi, mendekatkan lagi diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulan apa tuan-tuan? Nombor satu sekali sebagai penutupnya, pengakhirannya, nombor satu sekali pada 10 hari yang terakhir, saya nasihat diri saya dan kita semua, marilah sama-sama kita berbanyakkan amal soleh. Apa saja amal soleh, mafhumnya kita juga perlu tinggalkan segala dosa dan juga maksiat. Dan saya nasihat diri saya dan kita semua, kita cubalah saya upaya tinggalkan segala dosa dan juga kemaksiatan, biar kita ini dapat sentiasa melakukan amal soleh semata-mata. Kemudian yang kedua tuan-tuan yang dirahmati Allah, jangan lupa, jangan tinggal puasa hari Arafah. Banyakkan puasa Isnin Khamis, banyakkan puasa pada hari-hari awal 10 hari pertama. Dan yang paling penting, jangan tinggal puasa pada hari Arafah itu. Dan yang paling penting juga, yang tak kurang penting, kalau kita puasa dan tengok orang tak puasa, jangan ada secebis satu perasaan dalam hati kita, kenapalah dia ni tak puasa. Puasalah. Ada perasaan detik dalam hati. Orang tu tak ada masalah sebab puasa tu sunat. Kita yang masalah. Jadi, jangan kita ada ujub, sum'ah, rasa riak pula dengan amal ibadah kita. Jangan, tuan-tuan dirahmati Allah. Yang ketiga, para jemaah yang tak dapat menunaikan ibadah haji, sabar, yakinlah ketaatan tuan-tuan pada keputusan ulil amri, ketaatan kita kepada keputusan yang telah dibuat, diketetapkan, ada di situ pahala di sisi Allah, dan Allah nak ganjari ke kita, dan Allah susah sedang menyusun sesuatu untuk kita yang kadang-kadang mungkin kita tak tahu. Dan yang keempat tuan-tuan yang dirahmati Allah, ambillah pelajaran daripada peristiwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini, bagaimana ayah dan anak membina keluarga rahmahnya dengan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, membina kasih sayang dalam rumah tangga dengan ketaatan pada Allah. Taatlah pada Allah walaupun ianya perit, walaupun ianya sakit, kerana keperitan dan sakit yang kita rasai kerana taat pada Allah tidak sebagaimana yang dirasai oleh Nabi Ibrahim yang nak menyembelih anak, dan tidak sama macam Nabi Ismail yang merelakan dirinya disembelih oleh ayahnya semata-mata taat kepada Allah. Sama-samalah tuan-tuan, kita bina cita-cita hidup kita, keluarga kita, masyarakat kita menuju kepada ketaatan dan pengorbanan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabihi wasallam ajma'in. Allahumma arinal haqq haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqqihna fid din wa alimna at-ta'wil wal hamil malaikatul muqarrabin wa hadina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqan ya arhamar rahimin. Ya Allah ampunkanlah dosa kami, ya Allah ampunkanlah dosa ibu
ibu dan ayah kami. Kasih mereka, sayangi mereka sebagaimana mereka kasih dan sayang kami sewaktu kami kecil. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami, selesaikan segala masalah kami, leraikan segala kebuntuan kami, hilangkan segala kerisauan, ketakutan, kebimbangan, keraguan kami. Kabulkan segala doa dan hajat-hajat kami. Cukupkan segala keperluan-keperluan kami. Ya Allah, sembuhkan segala jenis penyakit kami. Penyakit zahir, penyakit batin, penyakit hati, penyakit mazmumah, penyakit gangguan. Ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah, pelihara diri kami, keluarga kami, sahabat andai kami, masyarakat kami, ya Allah, umat Islam dan seluruh penduduk dunia daripada wabak COVID-19. Ya Allah, kau yang datangkan ujian wabak ini, kau jualah yang bisa mengangkat wabak ini dari kami, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Zaljalal walikam, ya Allah, di penghulu segala hari kami mohon padamu, ya Allah, murahkan rezeki kami dengan rezeki yang halal yang melimpah, rahmat dan nikmatmu yang tidak putus-putus. Ya Allah, kami mohon padamu, ya Allah, hidayahmu, taufikmu, ya Allah, bantu kami jadi taat sebagaimana Nabi Ibrahim. Jadi kami, bantu kami menjadi taat sebagaimana Nabi Ismail. Binakan keluarga kami bahagia sebagaimana bahagianya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Siti Sarah, Siti Hajar. La hawla wa la quwwata illa billah. Ya Allah, terimalah puasa kami, terimalah ibadah korban kami, terimalah sedekah kami, terimalah segala amal soleh kami di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini, ya Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih diucapkan kepada pihak bahagian dakwah Jabatan Agama Islam Belia Persekutuan yang telah merangka program ini. Yang baik dari Allah, tak baik silap dan salah saya. Aku qali hadza nastaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.